Oke, teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di channel Arifan Hab. Hari ini kita ada di Nasi Goreng Jor-Joran, tempatnya di Kota Purwokerto ya. Ini tempat nongkrong yang lagi hit nih teman-teman di Kota Purwokerto. Jor-Joran ini di Purwokerto itu ada dua tempat ya. Yang pertama ini di sini nih, di dekat Rita Mall yang lama. Masya Allah, ini ada tulisan mohon maaf pelayanan sedikit terhambat sedang sholat. Nah, ini nasi gorengnya nih teman-teman, hanya Rp6.000 boleh ambil sepuasnya sekali aja, tapi ya please nih, kalau mau makan banyak nih ngambil tapi sekali Rp6.000 tuh mah, terserah mau porsinya berapa deh tergantung kemampuan perut. Ada lagi nih gratis, kerupuk, sambal, dan lalapan. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Sekurang jor-joran nih, ini masih ngehit ya teman-teman. Baru buka berapa hari. Kita coba lihat minumannya. Ya, ini stand minuman. Tuh, es hangat atau teh tawar. Teh tawar hangat atau es. Nya 3.000 free refill loh. Luar biasa. Teh tawar penawar dahaga jiwa. Tagline-nya emang hebat nih rombongannya jalan-jalan ini. Ini tempat makannya nih lokasinya. Bersih ya. Tapi emang untuk yang di sini kalau menurut saya agak sempit teman-teman. Kita lihat nih. Nah, ini tempat yang kedua. Lokasinya itu di dekat Gor Purwokerto. Tepat di tepi jalan ya, kalau kawan-kawan main ke Purwokerto coba aja sasar daerah Gor. Nanti ketemu di lokasi Jor-Joran. Parkirannya rame ya, sama seperti yang tadi juga ya, parkirannya rame. Harga pastinya sama. Nah, di sini itu ada dua menu nasi goreng. Pertama nasi goreng yang umum ya, tadi yang 6.000. Nah, satunya lagi tadi mungkin luput dari pantauan kita itu yang nasi goreng campur mie. Itu harganya 7.000. Sama juga, ambil sepuasnya. Semampunya lah kalau saya bilang ya. Nah, ini diambil loh. Ini kok makanannya beda ya? Iya, kita di Kopi Kepro ya, teman-teman ya. Kita pindah tempat lagi, kali ini di Kopi Kepro. Masih di Purwokerto juga, makanannya ini lebih tradisional. Ya, ini menu-menunya bisa dilihat, harganya murah-murah ya. Terjangkau lah untuk kantong-kantong kita ini, perantau-perantau ya. Lokasinya juga cukup bagus ini, ada tempat duduknya. Ya juga kalau kita datangnya siang itu pemandangan sawah. Memang lokasi cukup bagus nih, sayangnya saya datangnya di malam hari ya teman-teman. Nah, ini kalau malamnya nih ada juga disediakan tempat duduk nih yang di bagian belakang. Cuma ya mungkin sedikit ya nyamuk lah ya. Oke teman-teman, kali ini sampai sini. Bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Makasih.